Tokoh pahlawan super Indonesia Gatot Kaca turun aksi mengajak siswa sekolah dasar negeri 120 yang berada di RT 16 Kelurahan Penyangga Terendah Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Hal ini dilakukan guna menarik perhatian anak-anak dalam rangka percepatan vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Untuk menuntaskan misi vaksinasi anak usia 6 hingga 12 tahun di Kota Jambi, tokoh pewayangan Jawa, Gatot Kaca, turun langsung mengajak anak-anak untuk divaksin. Seperti yang terpantau di SD Negeri 120 yang berlokasi di RT 16 Kelurahan Peningkat Rendah Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi. Tokoh Gatot Kaca ini sengaja ditugaskan untuk menghibur anak-anak agar tidak takut disuntik vaksin. Vaksinasi yang digelar Koramil 41509 Telanai Pura ini menargetkan 300 anak tervaksin dalam sehari, sehingga pada 17 Januari mendatang, target vaksinasi anak di Kota Jambi mencapai 100%. Dengan hadirnya tokoh Gatot Kaca ini membuat anak-anak pun berantusias mengikuti vaksinasi. Rasanya deh vaksinasi ditemani Pak TNI dan Gatot Kaca. Senang. Seru lah. Seru ya. Apa yang ditengok tadi dengan Gatot Kaca? Orangnya gimana? Hah? Oh, senang enggak ditemani Pak TNI dengan Gatot Kaca tadi? Senang, yo. Senang. Menurut Danramil 41509 Telanai Pura, Mayor Infanteri Widi Purwoko, pihaknya sengaja menurunkan Gatot Kaca yang dikenal sosok Satrio Pringgondani sebagai tokoh super, populer, pemberani, kuat, dan tidak takut karena memiliki otot kawat tulang besi pada vaksin anak-anak ini dan juga agar mereka mengetahui kebudayaan tradisional. Saya sengaja untuk mendatangkan Gatot Kaca untuk menghilangkan rasa takut dan rasa berani buat anak-anak yang akan kegiatan vaksinasi. Karena Gatot Kaca itu pemberani, Daniel? Iya, pemberani. Jadi memberikan keyakinan kepada anak-anak kita untuk divaksin dan kegiatan vaksinasi. Dan berapa siswa? Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.